Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Adakah Anda mencari wireless microphone terbaik? Ini dia, Godox MoveLink M2 dengan charging case yang berharga RM600. Anda akan mendapatkan 2 transmitter, 1 receiver. Dapatkan sekarang di link di bawah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakci Is dan juga Ruli. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah amin. Kita bertemu lagi di channel The Pakci, channel yang memberikan informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. Tapi sebelum itu ya Pakci, seperti biasa terima kasih kepada teman-teman kita yang udah komentar. Alhamdulillah. Yang udah komentar, yang udah like dan dislike juga, yang udah subscribe, yang udah memberikan kita dukungan penuh ya, dan juga memberikan kita komen-komen yang positif di ruangan komentar. Anda semua luar biasa guys, itu yang kita mau di dalam channel Pakci ini. Kalau kita bisa biar semua yang positif ya, biar memberikan impact-impact yang sangat baik buat kalian semua dan juga kepada teman-teman kita ya yang baru saja mampir ke channel The Pakci. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah ya, kita akan buat yang terbaik buat kalian semua ya. Insyaallah, semoga kedepannya ya, semoga kedepannya channel ini bisa memberikan lagi informasi semua yang terunik, semua yang kita bisa react itu memberi manfaat insya Allah kepada kalian semua ya. Amin. Nah, untuk kali ini ya, ini adalah judul yang sangat bagus yang mana cuma orang Indonesia saja yang bisa buat ini ya. Wah, apa itu guys? Nah, ini dia 6 modifikasi mobil motor ya yang nggak pernah kamu pikirkan. Wah, tapi apapun jangan lupa untuk follow kepada Ilmuwan Top Channel. Yes, benar, karena ini adalah satu informasi dan juga entertainment yang sangat bagus buat kita ketahui biar menambah wawasan lagi ya. Biar kedepannya yes, kita itu bisa bikin kayak gini juga. Wah, kayak gitu ya. Modifikasi benar. Mobil ya. Kamu pernah nggak modifikasi mobil kamu? Kalau motor ya pernah, tapi itu cover setnya aja lah. Itu warnanya gak kini ya, jadi sisik-sisik gitu. Gitu ya. Tapi nggak pernah lagi sekeren inilah, enam modifikasi kendaraan unik. Kalau aku itu aku pernah bikin sepeda ya, ya jadi mobil. Sepeda jadi mobil. Enggak, canda aja guys. Wah, lucu banget aku. Oke, guys, ini dia cuma orang Indonesia yang bisa buat ini dalam 3-2-1 and go. Pengen lihat. Hai sobat semua, bertemu lagi dengan Ilmuwan Talk, channel seputar inovasi teknologi kreatif dan hiburan bermanfaat. Banyak inovasi kreatif yang lahir dari pemikiran orang-orang Indonesia. Saking kreatifnya, nggak jarang mereka menghasilkan benda-benda super unik dan kreatif di luar pemikiran umum. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang berikut ini. Modifikasi sepeda motor ini menghasilkan alat transportasi yang unik dan anti mainstream, dan tentunya membuat pekerjaan menjadi mudah. Nah, gimana sih bentuk modifikasi motornya? Tapi sebelum masuk ke inti video kita hari ini, kita ingin kalian jangan lupa subscribe dan like supaya channel inovasi sederhana ini memberikan manfaat kepada semua orang. Nomor 1, ojek motor palang. Wah, ini kendaraan bermotor seharusnya hanya bisa mampu mengangkut untuk 2 orang saja ya. Tapi sepeda motor yang satu ini benar-benar membuat kita berdecak kagum. Bagaimana tidak? Hanya berbekal modifikasi sederhana, yaitu penambahan 2 palang di sisi kiri dan di sisi kanan yang terbuat dari papan kayu, sepeda motor ini mampu mengangkut sampai 9 orang, serta sanggup membawa barang yang bobotnya sampai 500 kg. Luar biasa bukan? Nah, hebatnya lagi, meski dengan beban yang begitu banyak, motor ini dapat dengan mudah melibas jalanan yang terjal, tanjakan, dan turunan yang curam. Tentu saja tidak semua orang bisa menaiki sepeda motor ini. Hanya orang-orang dengan tenaga yang kuat, nyali yang besar, dan keahlian luar biasa yang bisa menaikinya. Ini kreatif nih guys. Jadi orang-orang yang di desa itu bisa naik dengan aman ya kan? Iya benar. Tapi serem bagus juga ya. Ya serem, tapi ya nggak apa-apa, itu memudahkan yang penting ya kan? Iya betul. Memudahkan dan harganya pun berpatutan. Iya benar-benar. Lanjut. Pesawat dengan menggunakan mesin motor rasanya masih jarang terdengar. Nah, inovasi luar biasa ini pernah dilakukan beberapa orang Indonesia yang berhasil membuat pesawat dari mesin motor.
Pesawat ini diciptakan dari barang rongsokan dan mesin motor. Pesawat dengan model baling-baling di bagian hidung sukses mengudara saat diuji. Bagus. Pesawat ini dapat melakukan take off dan mendarat dengan mulus setelah sempat berputar-putar di langit. Pesawat ini juga sempat melakukan dua kali manuver dengan ketinggian kurang dari 20 meter. Pesawat ini merupakan pesawat jenis ultralight yang terbuat dari barang bekas seperti roda gerobak dan pengangkut pasir. Ya ampun. Sedangkan sayap banget yang terbentang di atas pesawat tersebut terbuat dari parasut bekas yang biasa dijadikan penutup mobil. Adapun mesinnya terbuat dari mesin motor Kawasaki Ninja 150cc. Kerennya lagi, sepeda Nah, 150cc bisa terbang. Wah, kaget aku ini, guys. Oke. Benar-benar bisa terbang ya? Motor tersebut sebelumnya digunakan sebagai alat pengangkut gabah. Namun, dengan kreativitas yang terbatas, dapat menghasilkan karya yang luar biasa. Di mana mesin motor tersebut dapat dijadikan penggerak utama untuk sebuah pesawat. Motor ojek palang kayu. Sepeda motor ini hanya digunakan untuk mengangkut barang berupa kayu gelondongan. Ide ini muncul ketika para pekerja pengangkut kayu kesulitan dalam memindahkan kayu, terutama ketika harus melalui jalur yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan besar. Sehingga, untuk membuat alat yang bisa mengangkut kayu gelondongan dengan menjangkau lokasi yang sulit, diciptakanlah sepeda motor pengangkut kayu ini. Nah, untuk bisa beroperasi, sepeda motor ini harus dimodifikasi terlebih dahulu. Pada bagian ban diberi rantai supaya tidak terselip saat melalui jalan yang licin. Gear serta ban motor diubah sehingga memungkinkan untuk melalui medan terjal. Selain itu, di motor juga disematkan dua buah palang besi yang digunakan sebagai tempat membawa kayu. Motor ini dapat digunakan untuk mengangkut kayu gelondongan yang berdiameter 30-45 cm dengan panjang 260 cm. Nah, dengan adanya sepeda motor ini, kesulitan membawa kayu dari medan yang sulit kini bisa teratasi. Nah, alhamdulillah itu yang kita pengen tahu itu, guys. Bisa motor ojek kelapa sawit. Perkara yang sulit. Perkebunan sawit tidak selalu berada di tanah datar. Ada lahan sawit yang berbukit-bukit. Konturnya tidak rata dan sulit untuk dibuatkan infrastruktur. Nah, motor yang ini dimodifikasi supaya dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan modifikasi yang cukup sederhana, motor ini sanggup mengangkut sawit di jalanan yang berbukit-bukit, terjal, dan banyak rintangan. Bagi pengendara pemula, biasanya dapat mengangkut sawit 1-2 kintal. Akan tetapi, bagi yang sudah terbiasa dengan motor ini, dalam satu kali angkut, sanggup membawa beban hingga 1 ton. Wow, 1 ton! Motor ini hanya bisa dinaiki oleh mereka yang sudah ahli. Sebab, selain medan perkebunan yang sangat sulit dilalui, tanah pijakan motor seringkali juga tidak stabil dan membuat ban motor tenggelam sehingga harus bongkar muatan. Nah, kalau yang ini sepeda motor amfibi. Bukan yang ini si orang kebanjiran. Wih, apalagi nih? Ini si pasukan amfibi. Nah, yang ini. Nah, sepeda motor ini dapat dikendarai di jalan darat maupun di perairan. Dan sangat cocok digunakan pada kondisi alam yang sangat ekstrem. Pada motor amfibi ini, tidak banyak alat yang dimodifikasi untuk motor, tetapi lebih kepada daya apung. Bahan yang digunakan terbuat dari bahan-bahan yang anti karat agar tidak mudah rusak. Motor ini mampu menyusuri perairan dengan kecepatan 30 mil per jam atau sekitar 20-40 km per jam. Sedangkan saat berada di darat, motor amfibi ini lebih garang karena dapat berlari dengan kecepatan 80 mil per jam atau sekitar 128 km per jam. Kreativitasnya. Motor ojek gabah. Ojek gabah ini memang merupakan inovasi yang sangat efektif dan ekonomis. Buruknya kondisi jalanan di kawasan persawahan desa sepertinya membuat para petani mustahil untuk menemukan cara mengangkut karung gabah yang besar dan berat dari tengah sawah ke area penumpukan. Hal ini membuat mereka berpikir keras untuk memecahkan masalah tersebut. Para petani ini memodifikasi sepeda motornya supaya bisa berjalan di area berlumpur dan berair dan sekaligus dapat mengangkut karung gabah dalam jumlah yang banyak. Sehingga jadilah sepeda motor ini. Kini, dengan adanya ojek gabah ini, memudahkan para petani mengangkut gabah dari tengah sawah di tengah medan yang berlumpur dan sulit. Wow, yang paling aku kaget itu mereka bisa menerbangkan kapal terbang Pesawat ini. Pesawat itu. Wow, guys.
Itu sesuatu yang tak gampang ya untuk menerbangkan pesawat itu. Yes. Bikin kayak gini ni, wah, ini bukan sesuatu yang gampang ini guys. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Betul, lagi-lagi harus... sayapnya itu disebabkan mereka hanya menggunakan canvas. Yeah. Nah, canvas saja itu. Ya, yeah, ini harus dilihat ini. Biar pemerintah setempat itu ya memberikan peluang ya untuk dipasarkan kayak itu ataupun biar nampak ya sesuatu yang luar biasa ini, desain ini, modifikasi ini. Betul, ya. Karena kebanyakan modifikasi ini berdasarkan kesesuaian tempat itu juga. Macam mereka merasakan kesukaran itu, jadi mereka mengeluarkan sesuatu yang inovasi kreatif itu untuk memudahkan pekerjaan mereka di sana. Wow. Ini yang kita paling suka. Ini barulah namanya modifikasi yang memudahkan orang lain, ya kan? Yes. Bukan yang modifikasi itu yang saja-saja ya gitu untuk apa? Untuk cuma hanya untuk diperlihatkan, tapi ini adalah inovasi yang membuatkan orang lain itu berasa mudah. Ya. Yes. Ini sebenarnya ini bukti orang-orang modern warga Indonesia itu pintar-pintar guys. Ini mereka ini layak mendapat perhatian pemerintah ini, ya, sebagai pelaku ekonomi kreatif. Gitu. Benar. Wow, tapi kita tidak menyangkakan sekreatif ini jadinya. Lagi-lagi macam sampai 9 penumpang di dalam satu motor. Iya, benar. Ini mantap banget ya. Wow. Tapi pastikan itu yang pembawa motor itu betul-betul kuat. Kuat, ya. Karena benar. Bukan sesuatu kuat, yang ya. Mudah. Wow. Ini Edi ini sebenarnya inilah Edi anak bangsa yang seberapa berat pun ya itu sebenarnya untuk nyari rezeki ya. Yes, benar-benar. Ini bermanfaat nih guys, harus kita lihat ini, harus dibiarkan ya. Ini di bidang apa saja pasti ada caranya ya. Kreatif. Kreatif banget. Wow. Ini nggak perlu dipanjang-panjang nih Pak Cik untuk bahasnya. Kalau kita lihat di sini pun sesuai dengan judulnya ya, satu memang kreatif banget dan juga sangat memberi manfaat dan idea ya. Ini adalah contoh yang sangat baik untuk siapa saja ya, untuk meniru ya. Bagi aku meniru untuk kebaikan itu bagus ya. Ya, coba bayangkan kalau sekiranya macam tidak kira di Indonesia, Malaysia atau di mana saja membuat satu pertandingan sandbox begitu, pertandingan kreatif idea, daripada idea itu dihantarkan untuk menjadi sebuah inovasi untuk masa depan. Iya, masa depan. Wah, itu pas dapat. Bukan aja yang menghantarkan itu kloni-kloni ya. Tetapi warga ya, seluruh warga kayak gitu. Ini kalau digabungin ya, kepintaran dan kebijaksanaan warga Indonesia itu, kalau mereka diberi peluang, aku rasa wah pasti mendunia banget nih. Pastilah mendunia banget. Ya. Wow. Ini guys, nggak perlu dibahas panjang ya, kalian sendiri tahu. Apalagi yang kreatif ya bagi kalian. Jika ada ya sila komentar di bawah ya. Jika ada sila berikan kita lagi video berserta dengan link, kita pengen lihat ya apa kreativitas lain yang sebab ini kalian mungkin, rasa harus kita react. Ya, nah. Mungkin ini hanya 6 kreativitas itu, tapi mungkin ada banyak lagi yang kita sendiri pun enggak terpikir ataupun enggak tahu. Jadi benar-benar. Komen down below berserta dengan link dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Guys, jadi kita itu udah lapar juga ya. Kita pengen makan nih guys. Peraku. Ya. Jadi mungkin sampai di sini saja ya Pak Cik. Ya, itu saja pada yang kedua. Ya, jadi begitu saja untuk kali ini ya. Kalau ada apa-apa sila komentar aja di bawah. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.